Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel KIS TV. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dipermudah segala urusannya, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan lancar, lancar semua melaksanakan puasa hari ini. Hari ini saya sangat bahagia karena doa dari semua kawan-kawan sedulur-sedulur terkabul, yaitu jalak pintunya sudah kembali. Ini dia. Nah, mudah-mudahan ini benar jalak pintu yang punya saya hilang, karena ini karakternya mirip banget. Mirip dengan milik saya yang hilang. Tapi kalau salah ya nggak apa-apa lah, karena mudah-mudahan ini benar jalak pintu yang punya saya. Tapi kita lihat apakah dia takut dengan saya. Tapi takut ya. Kalau takut berarti bukan. Enggak masalah. Yang penting itu ada pasangannya, karena kemarin jalak kebunnya sudah saya keluarkan dari aviari, sehingga yang jalak pintu itu belum ada pasangannya. Pintu-pintu. Ini sayang. Oh, enggak boleh jambul. Jambul enggak boleh dimusuhi. Jambul. Coba saya kasih makan ya. Mudah-mudahan mereka tidak tarung. Aduh, bahaya juga. Tapi kayaknya bukan pintu saya yang hilang ya. Ya, itu pun baru tadi kemarin malam diantar ke sini. Kebetulan saya pun hari ini baru bisa melihatnya, karena saya tidak melihat secara langsung. Saya suruh orang untuk ke tempat yang jual jalak pintunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting jalak pintu yang satunya sudah ada jodoh lah. Karena kemarin kebetulan sudah jodoh sama jalak kebu. Tapi jalak kebunnya itu rusuh banget. Terpaksa saya keluarkan dari aviari, dan nantinya mau saya tukar burung yang mungkin bisa berkoloni di sini. Kalau jalak kebunnya itu penguasa itu, jadi dia tidak mau berbagi dengan burung yang lain. Wah, ya mudah-mudahan aja mereka bisa beradaptasi di sini, bisa tumbuh kembang. Nah, ini jalak pintu ini masih jomblo ini.
Berebut ya. Ini lagi. Nih, pintu, isu, ah, jatuh. Nah, itu selendang birunya barusan. Nih. Nah. Ini. Nih. Ini. Ringi tinggal ada manuk endap sih kandang. Tapi ketane boten, Mbah. Hah? Boten ketingale. Udu wong. Nembe cerah. Niku sing lembe tak culke jalak pintune langsung wedi kalih kula berarti mboten. Nek senengan mboten wedi kula. Apa digawe wedi ta mboten niku tetep. Mboten. Tiga wedi ora mboten saged Bu Mbah. Itulah kembalinya si Pinto, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dan si Pinto yang punya saya tetap masih jadi misteri, hilangnya kemana belum tahu. Dan si Pinto yang saya temukan alhamdulillah bisa buat jodoh
pintu yang jodoh dengan si jalak kebo. Tapi jalak kebunya sudah saya keluarkan dari aviari. Mudah-mudahan jalak pintu yang baru ini bisa berjodoh dengan jalak pintu yang di kandang. Karena yang di kandang itu betina dan yang barusan tadi saya lepasan itu jantan. Sehingga mereka harapan saya mereka bisa berjodoh dan bisa berkembang biak di dalam aviari. Mungkin itu belum saya akhiri. Saya mohon maaf ternyata salah penilaian dengan pintu yang saya beli. Terima kasih bagi teman-teman sobat semua yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.